Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like dan komen video ini. Info kali ini, Alip Syukri hilang sabar di Tanah Suci, dakwa pengasas tudung liat bayar hutang jutaan ringgit. Usahawan sensasi Datu Seri Alip Syukri bengang dengan tindakan seorang ahli perniagaan mengelak membayar hutang tertunggak bernilai jutaan ringgit. Alip atau Alip Syukri Kamarzaman mendakwa individu berkenaan turut menjajah cerita tidak benar seolah-olah dirinya yang bersalah. Alip bagaimanapun berkata dia mempunyai segala bukti termasuklah perjanjian bertulis yang sudah dibuat sebelum ini. Alip meluahkan rasa tidak puas hati di Instagram miliknya. Hutang saya berjuta tak reti bayar. Semua video apa yang dia lakukan saya rekod acah-acah teraniaya. Malah buat cerita dengan rakan-rakan saya, macam saya pula yang bersalah. Video bukti dan agreement semua ada ya. Sabar ya kak, katanya. Alip berkongsi perkara itu menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya. Dalam pada itu, Alip memberitahu dia sudah menghubungi individu tersebut dan bakal mengambil tindakan undang-undang. Coba teka siapa akak ini. Saya beri hint ya, sebenarnya saya sudah coba untuk menghubungi dia dan WhatsApp dan cakap baik-baik dah. Sampai sekarang ini, saya terpaksa buat tindakan peguam. Saya beri hint dia jual tudung, selalu keluar televisyen acak-acak alim dan kaya, ujarnya. Kata Alip lagi, dia sudah menagih hutang itu lebih tahun dan apa membuatkannya bengang melihat kehidupan mewah yang ditunjukkan wanita berkenaan. Boleh saja saya nak tunjuk muka akak yang berhutang ni, janji nak bayar setahun, ini sudah masuk 4 tahun tak bayar. Kereta baru mewah sempat beli, pergi umrah package mewah bag Prada, hutang sedih, waktu nak pinjam bukan main manis meminta, katanya. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen meminta Alip untuk memberi fokus kepada ibadah haji yang sedang dilakukan dan berdoa supaya usahawan berkenaan lembut hati untuk membayar semula wang yang dipinjam. Datuk, di tempat suci itu doakan yang berhutang ni lembut hati nak bayar hutang kita. Tenang, Datuk. Lagi beberapa hari nak hari wukuf, perbanyakkan ibadah, ikhlaskan hati, lapangkan dada berserta doa. Moga-moga terbuka hati orang yang berhutang itu, kata netizen. Pada Rabu lalu, Alip berangkat menunaikan ibadah haji bersama anak lelakinya, yaitu Amar Ahyan. Kata Alip, ini peluang dia menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah selepas 15 tahun dan berharap agar pengikutnya mendoakan semua urusan mengerjakan ibadah itu, selain dapat berubah menjadi insan lebih baik selepas pulang kelak. Sekian info, terima kasih.